Baik, untuk perkembangan upacara penghormatan terakhir Tun Abdul Taib Mahmud di Kuching hari ini, kita akan bersama dengan Wakil Esrawan di Sarawak, Rudy Effendi Khalid. Rudy, setakat jam 8 pagi ini, mungkin Rudy boleh kongsikan bagaimana agaknya perkembangan di Dewan Undangan Negeri di sana ketika ini? Saya sekarang berada di bangunan di ruang atrium di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dan sebentar saja tadi, sekitar jam 7.50, jenazah Awayaham telah tiba di sini dan telah diletakkan di atas para untuk dihormati oleh mereka yang ilmu penghormatan terakhir. Dan apa yang boleh saya gambarkan pada waktu ini, pukul 8 tadi saya dimulakan upacara penghormatan terakhir dan antara yang mula-mula membuat penghormatan adalah bekas yang di speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Datuk Seri Jacob Ridu, dan juga beberapa pemimpin-pemimpin yang lain yang seangkatan dengan Awayaham. Dan cukup menarik sebenarnya kerana hari ini orang ramai mula memasuki ruang ini dalam keadaan yang perlahan, tapi jangka akan lebih ramai sekitar dalam pukul 9 pagi nanti. Dan kebanyakan mereka adalah yang saya lihat sekarang ini adalah penjawat-penjawat awam yang mengambil kesempatan pada sebelum masuk kerja pada hari ini. Rudy, mungkin Rudy boleh juga kongsikan kepada kami yang berada di Semenanjung ini khususnya bagaimana perjalanan bagi orang ramai ataupun rakyat Sarawak sendiri untuk memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud dan juga perjalanan sepanjang upacara pengebumian hari ini. Baik. Sehingga pukul 8 pagi, dari bermula pukul 8 pagi tadi sehingga pukul 11.30 pagi ini, orang ramai boleh mengunjungi kawasan Dewan Undangan Negeri Sarawak dan memasuki bangunannya untuk melakukan upacara penghormatan terakhir. Ia terbuka kepada umum. Tapi pada masa yang sama, pukul 10.30 sehingga pukul 11.30, penghormatan ada dua ruang sini. Satu ruang A dan satu ruang B. Ruang A adalah untuk kenamaan dan ruang B adalah untuk orang awam. Dan mereka perlu menggunakan pakaian yang sesuai. Bagi yang beragama Islam, lebih sesuai menggunakan pakaian baju Melayu berwarna hitam, atau yang bukan Islam boleh menggunakan suit ataupun baju kot hitam sebagainya yang berwarna gelap untuk proses ini. Dan penghormatan di sini akan berlangsung hingga pukul 11.30 dan pukul 12 jenazah akan dibawa ke Masjid Demak, kira-kira dalam 4 kilometer dari sini, dan di sana dia akan diadakan solat jenazah sebelum jenazah akan disemadikan selepas solat zuhur pada hari ini. Dan proses pengsemadian berlaku tidak jauh, mungkin bersebelahan dengan masjid tersebut, di dalam kompaun kediaman Tun PhD Haji Abdul Taib Mahmud sendiri, sebab di situlah beliau mengebumikan isterinya sebelum ini. Ya, Rudy, itu pastinya perjalanan bagi orang ramai rakyat Sarawak sendiri untuk memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud. Mungkin kita juga nak bawakan perkembangan sejurus selepas menerima perkabaran duka ini. Mungkin Rudy ada juga berjumpa dengan rakyat Sarawak sendiri untuk bertanyakan pengorbanan dan juga hasil usaha yang telah dilakukan oleh Allahyarham sebelum ini. Apa yang dapat Rudy kongsikan kepada kami semua? Bagi generasi yang seperti kami ini, besar dalam pentadbiran beliau. Lebih separuh pada usianya adalah untuk negeri Sarawak. Dan saya boleh katakan bahawa sejak dari kecil sehingga saya bekerja sekarang ini, saya mengenali beliau dengan cukup-cukup mendalam. Dan beliau, setiap sekali mazim-mazim Zentu, ketika beliau menjadi Ketua Menteri, kami hadir dan mengenali karakter beliau dan sebagainya. Kerana itulah saya boleh katakan bahawa pemergian beliau ini, walaupun kita tahu beliau sakit, amat menyedihkan. Dan memang
itu perasaan sayu dan sedih melihat kelibat ini lagi dalam dalam kalangan individu yang yang hadir setiap majlis yang kita kita hadiri. Dan bagi rakyat Sarawak lain, saya sempat mewawancara banyak rakan-rakan semalam. Mereka cukup terasa. Boleh saya katakan kebanyakan apabila melihat jenazah malam melintasi kita, banyak yang sejusdan, yang menitiskan air mata, mengenangkan jasa-jasa beliau yang besar, kebaikan beliau, dan yang paling penting adalah kerana beliau seorang yang suka berjenaka dengan kita dan kadang memberi senyuman yang manis sekali. Ya, Rudy, mungkin itu yang dikongsikan oleh rakyat Sarawak sendiri. Pastinya juga pemimpin-pemimpin turut menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu pemergian yang sangat besar sekali. Mungkin Rudy boleh juga rangkumkan perkongsian yang dikongsikan oleh pemimpin-pemimpin Sarawak. Ya, kita akan kongsikan pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih Rudy Afendi Khalid yang merupakan wakil Astro Awan di Sarawak. Rudy dan juga rakan-rakan setugas yang lain akan terus bawakan perkembangan upacara penghormatan terakhir Tun Abdul Taib Mahmud sepanjang hari ini. Jadi pastikan anda terus bersama kami.